Assalamualaikum, hai, kembali ke Mingguan Amans bersama saya, Nisa K. Seperti biasa, sekiranya anda ingin mengetahui berita-berita menarik dan perkara-perkara yang berlaku dalam dunia teknologi sepanjang minggu ini, tonton hingga ke akhir video. Minggu ini kita mulakan dengan berita pelancaran peranti terbaru daripada Huawei yang dinamakan Huawei Nova 7 SE. Peranti ini dilengkapi chip Kirin 820 serta menyokong rangkaian 5G dan kamera utama 64, 8, 2 dan 2 megapiksel. Di Malaysia, ia boleh didapati pada harga RM1,499 sebuah. Bersama-sama pengenalan Nova 7 SE, fon telinga nirwayar Huawei FreeBuds 3i turut dilancarkan. Ia membawakan port pengecasan khas serta menyokong pembatalan hingar aktif. Ia boleh didapati pada harga RM399 sepasang. Huawei juga minggu ini telah mengumumkan penawaran Huawei P40 Pro Plus 5G untuk pasaran Malaysia. Ia dijangka akan dijual pada harga RM4,999 sebuah. Bukan itu sahaja, jenama ini juga dilihat memperlihatkan video acah untuk Huawei Enjoy 20 Pro. Ia dikatakan bakal menggunakan chip MediaTek Dimensity 800. Namun, tarikh penawaran peranti masih tidak diumumkan lagi. Seterusnya, Xiaomi Malaysia minggu ini mengumumkan dua lagi variasi baru untuk peranti Redmi 9. Untuk pasaran tempatan, peranti dengan variasi 3GB RAM dijual pada harga RM499, manakala variasi 4GB RAM pula ditawarkan pada harga RM599. Samsung minggu ini memperkenalkan penawaran Samsung Galaxy S20 Plus dan Buds Plus edisi BTS untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan rekaan berwarna ungu dan kemasan besi yang bertemakan BTS. Di Malaysia, Galaxy S20 Plus edisi BTS ini ditawarkan pada harga RM4,399, sementara Galaxy Buds Plus edisi BTS pula pada harga RM849. Pada minggu ini juga, harga jualan untuk Xperia 10 Mark II telah diperkenalkan, iaitu berharga RM1,799. Ia membawakan janaan chip Snapdragon 665 dan 3 kamera belakang 12, 8 dan 7 megapiksel. Pratempahan peranti dibuka sehingga 5 Julai 2020. HTC minggu ini memperlihatkan dua peranti terbaru yang dinamakan HTC Desire 20 Pro dan HTC U20 5G. Untuk HTC Desire 20, ia dilengkapi chip Snapdragon 665 dan menggabungkan sensor 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Sementara HTC U20 5G pula dijana chip Snapdragon 765G yang menyokong rangkaian 5G dan kamera utama 47, 8, 2 dan 2 megapiksel. Buat masa ini, kedua-dua peranti tidak diperkenalkan untuk pasaran tempatan. Tidak ketinggalan, Duji S88 Pro telah diumumkan dengan kapasiti bateri sebesar 10,000 mAh. Ia dikuasakan oleh chip MediaTek Helio P70 dan 3 kamera utama 21, 8 dan 8 megapiksel. Buat masa ini, tiada butiran lanjut penawaran peranti ini untuk pasaran Malaysia. Beralih ke arena teknologi komputer riba, Asus mengumumkan penawaran Asus ExpertBook B9 untuk pasaran tempatan. Ia hadir dengan paparan bersaiz 14 inci dengan janaan CPU Intel Core i5 dan i7. Ia ditawarkan pada harga bermula RM6,299 sebuah. Lenovo pula hadir dengan siri komputer riba ThinkPad P14s dan P15s. Ia merupakan siri kelas permulaan yang dilengkapi dengan pilihan CPU Intel Comet Lake sehingga Intel Core i7. Menurut Lenovo, ia boleh didapati pada harga bermula RM4,769. Bercakap mengenai teknologi global, robot Spot minggu ini telah mula dijual pada harga hampir RM320,000. Ia adalah robot berkaki empat oleh Boston Dynamics yang digunakan untuk pemantauan keselamatan. Namun, ia kini dilihat boleh digunakan bagi memantau pembatasan sosial serta melakukan pemeriksaan pesakit COVID-19. Dalam arena aplikasi dan perisian pula, Qualcomm Snapdragon 690 telah diumumkan. Ia merupakan alternatif yang lebih mampu milik untuk sokongan rangkaian 5G sub-6GHz. Antara jenama yang akan menggunakannya adalah Sharp, LG, Motorola, TCL dan HMD Global. Mengenai Qualcomm lagi, ia juga memperlihatkan platform untuk kegunaan robotik yang dijana chip QRB5165 yang dinamakan Robotics RB5. Ia menyokong sistem seperti Ubuntu, Linux, Yocto dan AWS RoboMaker. Apple minggu ini menawarkan kit SSD untuk Mac Pro. Kit SSD untuk Mac Pro versi 1TB ditawarkan pada harga RM2,400, 2TB pada harga RM4,000, 4TB pada harga RM6,400 dan 8TB pada harga RM11,200. Sokongan Adobe Flash disahkan akan dihentikan pada 31 Disember 2020. Selepas tarikh ini, perisian Flash tidak lagi boleh dimuat turun menerusi laman Adobe. Google minggu ini memperkenalkan ciri panggilan
panggilan berkumpulan untuk Google Duo. Ia boleh disertai sehingga 32 individu dalam masa yang serentak. Selain itu, Google Meet kini boleh dilakukan terus daripada aplikasi Gmail. Pengguna hanya perlu menekan butang untuk menyertai sesi telesidang dan tingkap panggilan video akan dibuka secara automatik. Masih bercakap mengenai Google, Google Maps kini menunjukkan waktu menunggu untuk bas Rabbit KL, Go KL, perantara LRT dan Smart Selangor secara masa nyata. Walau bagaimanapun, pemaparan masa ini hanyalah untuk perkhidmatan bas di sekitar Lembah Kelang, Pulau Pinang dan Pahang. Pada minggu ini juga, Microsoft telah memperkenalkan tablet untuk mengurus kewangan yang dinamakan Money in Excel. Melalui tablet ini, pengguna turut boleh selarikan akaun kewangan tersendiri dan terus lihat, kawal dan urus perbelanjaan dengan mudah. Aplikasi Tenji, iaitu singkatan kepada Teach and Give, kini sudah boleh mula dimuat turun pengguna Android. Menerusinya, pengguna boleh menonton video pendek untuk tutorial yang berdurasi sehingga 60 saat. Selain itu, Snapchat memperkenalkan beberapa ciri baru kepada pengguna. Antaranya adalah carian suara yang mana pengguna boleh menggunakan perkataan-perkataan khusus untuk menambah lensa penuras secara automatik. Bukan itu sahaja, syarikat ini turut hadir dengan ciri lain termasuk SnapML, Lensmakers dan Local Lenses. WhatsApp minggu ini mengumumkan pengenalan ciri penghantaran dan penerimaan wang melalui aplikasi permesejan. Buat masa ini, ia diperkenalkan di Brazil terlebih dahulu. Seterusnya, Twitter pula menawarkan sokongan ciapan dalam bentuk audio. Pengguna akan dibenarkan menghantar klip audio sepanjang 140 saat pada satu-satu masa. Jika audio yang lebih panjang ingin dihantar, aplikasi secara automatik akan menghasilkan berbenang bersambung untuk ciapan audio seterusnya. Untuk arena teknologi tempatan pula, Kementerian Pendidikan Malaysia melancarkan platform baru yang dinamakan DELIMA atau Digital Educational Learning Initiative Malaysia. Ia menggabungkan tiga platform dan sumber pendidikan digital termasuk Apple Teacher Learning Center, Google Classroom dan Microsoft 365. Honor Malaysia pula dilihat menawarkan skim pinjaman komputer riba kepada pelajar UKM. Melalui penawaran ini, ia akan ditawarkan secara percuma selama satu semester dan boleh disambung pada masa akan datang. Akhir sekali perlawanan bola kini boleh ditonton menerusi saluran Astro dengan EA Sports Atmospheric Audio daripada permainan video FIFA Football. Walau bagaimanapun, audio yang digunakan mempunyai sela masa beberapa saat sebelum sorakan menjaringkan gol dapat didengari. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amaz. Jangan lupa untuk layari laman amaz.my untuk pelbagai lagi berita lanjut dan artikel menarik serta langgani saluran YouTube kami. Saya Nisa K untuk Amaz. Yosh!